Saon 5.000. 5.000 saon itu. Gue 10.000. Sudah lu. Sampai Sumatera Barat. Bukit tinggi. Itu di sana banyak gambar. Ini kita udah beli bahannya nih. Dengan uang 10.000 apa aja dapat tol? Nih, 5.000. 5.000. Sayur, bayam. Bayam berapa tol? 2.500. Tempe satu. Berapa tempe? 2.000. 2.000. Balik? 9.500. Berapa balik, Lek? 2.500. Anak kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita tuh nge-vlog masak-masak dengan uang 10.000 kita udah bisa makanan enak. Yang sering dialami anak kos nih, daripada beli nasi bungkus lebih baik masak. Nyucinya ya, nyucinya. Nah, gitu aja. Biar apa ya? Biar apa tuh? Tahu juga sih. Kita orang bawang ini penyedap rasa. Busuk ketiak ya. Buat saya dulu tuh. Kondisi anak kos zaman sekarang. Masak sendiri. Kalau bayam ini nggak bisa rebus lama-lama kan. Seharusnya tadi kita buat sambal dulu kan, baru enggak, rebus sayur, bayam. Sayur itu biasanya. Sih ya. Nanti sayur udah dingin, nanti sambal belum lagi. Aku sayurnya dulu biasa. Tang. Ini akan kita masak agak sebentar. Oke. Cabenya dulu yang tadi di blender ya tol? Blender enggak pakai batu giling tol? Bagusnya pakai batu giling, tapi jika kena kan
batu giling nggak ada. Jadi? Lagian aku juga nggak pandai giling. Jadi lah di blender aja. Biar nggak ribet. Intinya gini aja. Pakai lah, pakai. Cuman 3 biji aja. Pakai aja. Dicuci cabenya ya. Biar terhindar dari corona. Oke, Sep. Ini lagi aja. Udah kasih garam tadi itu kan? Udah nampak. Ini nanti ya lengkap. Airnya tak buat apa ya? Tahu tak buat apa airnya, kasih aja kan. Nah, gak usah halus kali. Nih ya teman-teman. Nih udah di blender cabenya. Oh, cuman nengok aja sambil megang kamera. Biasanya orang yang memegangkan kamera. Cepat tuh, lapar nih tuh. Ikan asin enggak? Ini ikan asin bawa dari kampung, dari Pasaman. Ikan asin Pasaman. Kasih aja dikit tuh, ikan asinnya. Dikit aja lah. Dikit aja? Iya. Cuma yang kali. Ini kan asin atau karet sebenarnya ini? Kan asin cuma potong-potong aja. Mau buang kepala. Aduh, potong kecil-kecil ya, biar bisa satu orang satu tempe. Kita ada berapa orang? Kita berduanya. Yang satu lagi nggak usah lagi. Cepat lah, udah jam 1 tol. Santai aja. Cepat lah, cepat. Baru kita lapar, ha? Itulah kami rasa sehari. Mau makan, masak dulu. Jadi untuk lapar. Mencari curhat. Saya curhat. Oke, habis itu. Tambah lagi. Sisa sini kan. Sisa sini untuk stok besok. Ini 3 bulan nih. Kalau enggak dipakai-pakai. Kan udah pakai 3 bulan ya, tuh. Minyak makan. Minyak goreng asli nih. Asli minyak goreng. Asli dari minyak goreng kami cuma beli yang plastikan. Maklum lah anak kos. Asli dari asli kebun sendiri nih. Ini tempe juga asli nih. Dari asli, kebun sendiri. Asli dari kebun sendiri. Ikan asin, itu jengkol. Jadi ikan asin juga asli nih. Dari kan agak sih sampai warnanya hitam. Itu kok hangus tuh. Ini warnanya nanti berubah, teman-teman. Berubah jadi apa kan, teman-teman? Lihat aja video yang sampai selesai. Teman-teman udah mulai berubah ya warnanya. Udah warna kekuningan. Udah enggak, Tul? Udah enggak? Warnanya udah berubah, ha? Udah berubah kuning. Nanti hitam lagi. Angus. Tul. Anjay. Hah? Dah. Yuk. Oh, ya, udah mantap nih, weh. Udah mantap, udah mantap. Kayak angus pula.
Ya, masukkan jengkol lagi, jengkolnya. Ini jengkol ini memang udah ada stoknya tadi ya, dari teman kita. Jadi ini bukan termasuk beli hari ini. Kita tunggu jengkolnya matang juga ya teman-teman. Sedikit lagi tuh. Ini kulit ini enak. Udah enak. Masih. Dah. Kunci, kuncian aku termana tuh? Sudah. Ke kamar saya. Sekarang kita masukkan cabenya, teman-teman. Wow. Apakah rasanya seperti yang kubayangkan, enak gitu? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Anjing banget. Aduh. Kita masak. Nih. Sepertinya udah masak. Sepertinya udah masak nih, Tol. Harumnya. Harum cabe. Yuk, kita masukin. Masakan kita selesai juga. Dengan uang 10.000 kita udah bisa makanan enak. Nih coba nih. Kalau kalian beli nasi bungkus, itu cuma dapatnya cuma satu bungkus aja 10.000.